Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita dengarkan firman Tuhan, mengawali hari yang kita lalui bersama dengan berkat Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam Amsal pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 berkata demikian, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Di bulan ini, gereja kita sedang membahas topik tentang janji Allah yang menghidupkan. Janji Allah yang kita terima, perintah Tuhan yang kita dengar, jikalau kita mentaatinya, firman Tuhan berkata, barang siapa yang taat kepada perintah, dia akan menerima balasan. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai seorang tokoh yang karena ketaatannya menerima balasan dan berkat yang dari Tuhan. Di dalam Amsal 29 ayat yang ke-25, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Tokoh yang pagi hari ini kita akan melihat bagaimana dia taat kepada firman Tuhan ketika firman itu datang kepadanya adalah bernama Abraham. Kalau kita membaca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Amsal 29 ayat yang ke-25 ini berkata demikian, takut terhadap manusia merupakan perangkap yang berbahaya, tetapi mempercayakan diri kepada Allah mendatangkan keselamatan. Abraham merupakan tokoh yang disebut sebagai bapak orang beriman. Dia tidak takut, dia tidak segan-segan ketika dia menuruti apa yang menjadi kata firman Tuhan. Dia mempercayakan dirinya kepada Allah yang berfirman kepadanya, sehingga dia sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu sebagai wujud ketaatannya. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Ketika rema firman Tuhan datang kepada kita, apakah kita masih ragu-ragu? Apakah kita masih bertanya-tanya? Bagaimana ketaatan kita di tengah situasi kita di hari-hari seperti ini? Mengapa Abraham mau taat kepada janji Tuhan? Mengapa Abraham mau taat tanpa ragu-ragu kepada perintah Tuhan? Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya pertanyaan yang kita renungkan pada pagi hari ini, mengapa Abraham taat kepada Allah? Ayat 17 di sini ada dua jawaban. Yang pertama, Abraham taat karena ia beriman kepada Allahnya, karena ia menyandarkan imannya kepada Tuhan yang telah berfirman kepadanya. Yang kedua, masih di ayat yang sama, mengapa Abraham mau taat? Karena ia rela menjalankan ketaatannya itu untuk Tuhan. Dia mempunyai pikiran yang hanya fokus kepada janji Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-19 berkata demikian, karena ia berpikir, Abraham berpikir, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana Abraham seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi dengan dasar seperti inilah Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada tiga berkat ketika kita setia dan menjalani ujiannya Tuhan. Karena kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian 22, perikopnya berjudul ujian iman Abraham. Kita melihat kepercayaan Abraham diuji. Lembaga Alkitab memberikan judul kepercayaan Abraham diuji. Berkat yang pertama, apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham ternyata sesuai dengan apa yang Abraham katakan kepada para bujangnya.
Perhatikan di dalam Kejadian 22 ayat 4 dan 5, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu, perhatikan di sini, kami kembali kepadamu. Wow, luar biasa. Ini perkataan iman Abraham yang dikatakan kepada kedua bujangnya, kepada kedua hambanya, kami akan kembali kepadamu. Padahal ketika itu Abraham sedang menuju ke tanah Moria, di mana Tuhan menunjukkan di mana dia harus mempersembahkan korban bakaran. Jadi lewat ayat ini, berkat yang pertama, Allah bela, Allah membela apa yang Abraham katakan kepada hamba-hambanya. Benar-benar terwujud, dia kembali kepada hambanya itu. Yang kedua, berkat yang kedua, Allah yang membela apa yang Abraham katakan kepada Ishak anaknya. Kalau tadi kepada bujangnya, sekarang kepada Ishak anaknya. Apa yang Abraham katakan? Mari kita ikuti pembacaannya di dalam Kejadian 22 ayat 7-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Jadi ini anaknya ngomong sama bapaknya. Begini, Bapa, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah, perhatikan, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Luar biasa. Perkataan iman yang kedua yang dinyatakan kepada Ishak anaknya, ini Abraham sungguh-sungguh mengatakannya keluar dari dalam hatinya, perkataan iman. Dan ini benar-benar terwujud, padahal Abraham belum tahu apakah nantinya Tuhan akan menyediakan anak domba untuk ganti korban anaknya. Masih ada yang ketiga, berkat yang ketiga ini yang luar biasa. Kejadian 22 ayat 9 sampai ayat 10 berkata demikian. Sampailah mereka, Abraham dan Ishak, ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mesbah itu, di atas kayu api. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Berkat yang ketiga, ketika Abraham setia untuk menjalani ujiannya Tuhan, ini berkat yang luar biasa. Ishak anaknya tidak memberontak kepada bapaknya. Kalau kita merenungkan dan kita membaca kitab suci, saudara, umur Ishak waktu itu kira-kira antara 13 sampai 15 tahun. Tentu saja nalarnya sudah berpikir, tadi papa bilang anak domba sebagai korban bakaran. Loh, sekarang kok aku yang diikat? Kemungkinan dia berpikir seperti itu. Di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, kemungkinan besar Abraham waktu itu jujur kepada Ishak anaknya. Nak, sebetulnya kamulah yang menjadi korban untuk dipersembahkan kepada Allah. Di sini tidak ada ayatnya, saudara. Saya hanya membayangkan dialognya. Baik Bapa, aku nurut kepada Bapa. Apa yang Tuhan katakan, lakukan saja. Anak juga percaya bahwa Bapa punya iman kepada Tuhan, dan Tuhan pasti lakukan yang terbaik buat kita. Ini merupakan berkat yang luar biasa, yang Abraham sebetulnya tidak menyangka. Kalau dia sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi kata Tuhan, anaknya pun taat. Saudara, saya ulangi tiga berkat yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Allah membela perkataan Abraham, apa yang dikatakan kepada para bujangnya. Kami akan sembahyang, lalu kami akan kembali kepadamu. Yang kedua, Allah membela perkataan Abraham kepada Ishak anaknya.
benar-benar ketika Ishak dikorbankan, ketaatan hingga akhir, dan Tuhan menyediakan ada kambing sebagai pengganti korban Ishak. Yang ketiga, Ishak nurut kepada apa yang Abraham lakukan dan Abraham katakan. Luar biasa. Pagi hari ini kita renungkan, apakah kita setia menjalani ujian iman kita? Setiap perkataan kita yang keluar dari hati dan iman kita, Tuhan akan lakukan sesuai dengan apa yang kita imani, apa yang kita katakan. Amin. Mari kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan ini. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya ketika ada ujian yang Tuhan nyatakan datang kepada kami, kami percaya ujian itu tidak melebihi batas kekuatan kami. Apa yang kami katakan dengan iman, apa yang kami perbuat dengan iman dengan sungguh-sungguh, sampai ketaatan kami yang terakhir, Tuhan tidak akan mempermalukan kami sebagai hamba-hambanya, sebagai anak-anak Tuhan. Kami percayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Bagian kami adalah melakukan firman Tuhan. Dan firman-Mu tidak pernah gagal ketika kami melakukannya sampai akhir. Diberkatilah seluruh pendengar, seluruh pemirsa yang mengikuti renungan pada pagi hari ini. Kami percaya hidup kami akan dijadikan seperti Abraham, menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang diubahkan, orang-orang yang akan terima mujizat Allah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.